kecil suka naik delman atau ketagihan diajak naik kuda poni sama orang tua. Menyenangkan sekali ya, bisa bermain dengan hewan besar dan kuat seperti kuda. Sayangnya, tidak semua kuda bisa dijinakkan dan dikendalikan loh. Beberapa video update ini contohnya. Mulai dari aksi kuda ngamuk yang tidak mau dilatih oleh pemiliknya, atau kisah nasib naas wanita setelah ditendang oleh kuda peliharaannya. Seperti apa video selengkapnya? Tim On The Spot telah merangkumnya untuk Anda. Melatih seekor kuda bukanlah perkara mudah, dan pastinya jarang sekali yang langsung berhasil dalam satu kali coba. Termasuk pria ini, niat hati ingin melatih kudanya, tapi apa daya, kudanya malah ngamuk. Pria ini masih bisa selamat dari amukan kuda. Wanita ini tidak pantang menyerah untuk bisa menunggangi kudanya. Meskipun si kuda terus-terusan kabur, wanita ini tetap mengejarnya loh. Sialnya, usaha keras wanita ini tak berbuah manis. Lihat apa reaksi yang diberikan oleh kuda gagah putih ini. Pacuan kuda memiliki adrenalin tersendiri, baik bagi para penonton maupun bagi si penunggangnya atau joki. Seperti joki kuda yang satu ini nih pemirsa. Setelah kuda ditungganginya jatuh, pria ini terseret oleh kudanya. Kira-kira bagaimana nasib orang ini ya pemirsa? Apa yang sedang terjadi dengan kuda yang satu ini? Tiba-tiba saja kuda coklat yang sedang mengantar sejumlah penumpang mengamuk di tengah jalan. Hal ini membuat banyak orang di sekitarnya menjadi panik. Bahkan sang kusir yang mencoba menenangkan kudanya tak luput dari tangan kuda. Manusia saja merasa kesal jika terus-terusan dijahili. Hewan juga mempunyai perasaan yang sama. Kuda gagah berwarna coklat ini contohnya. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tuh kan, kena batunya. Ingat ya, tidak boleh mengganggu hewan, apalagi sampai menjahilinya seperti tadi. Selalu diingat ya, hewan yang hidup di alam liar dan yang bukan. Hewan di alam liar belum tentu terbiasa dengan kehadiran manusia. Beberapa dari mereka sampai menganggap bahwa kehadiran manusia sebagai tanda bahaya. Seperti seorang turis yang satu ini, niat hati ingin membeli kuda liar, tapi lihat apa yang terjadi kemudian pemirsa. Nasib serupa juga dialami oleh gadis kecil yang mendapatkan bogem mentah dari kuda ketika menyentuhnya.
Pemirsa, apa yang akan Anda lakukan jika ada seekor kuda lepas yang berkeliaran di tengah jalan? Apakah Anda akan mencoba menghentikannya sendiri atau menghubungi pihak berwajib? Apapun itu, tetap hati-hati dan selalu waspada ya. Aksi kuda ngamuk yang satu ini membuat orang-orang sekitarnya panik. Tidak hanya berkeliaran, yang satu ini juga menggigit tangan seseorang. Dan pemirsa, itu aksi kuda ngamuk versi on the spot. Selalu waspada dan berhati-hati ya pemirsa. Mau tahu gimana caranya biar gak ketinggalan informasi terbaru dan terkini? Temukan jawabannya hanya di on the spot.